Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa secara virtual melalui perkuliahan daring di mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis pada hari ini. Meskipun pertemuan kita berlangsung melalui video ini, saya berharap bahwa Anda tetap semangat mengikuti perkuliahan daring ini dan ada sesuatu kemanfaatan yang Anda dapatkan dengan menyimak penjelasan materi perkuliahan kita pada hari ini. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar konsep atau teori turunan dan penerapannya dalam ekonomi dan bisnis. Nah, pada hari ini, kita akan mempelajari konsep pengembalian fungsi turunan atau disebut dengan integral. Bagaimanakah konsep integral ini? Silakan Anda simak penjelasan materi kuliah kita pada hari ini melalui video ini dari awal sampai dengan selesai. Saudara, mari kita mengawali materi perkuliahan kita tentang integral fungsi pada hari ini dengan pemahaman konsep integral itu sendiri. Nah, secara definisi, integral ini kita bisa katakan merupakan sebuah metode yang kita gunakan untuk meningkatkan order sebuah fungsi. Atau kebalikan dari turunan sebelumnya, kalau turunan adalah sebuah metode menurunkan order sebuah fungsi. Sehingga beberapa literatur juga mengatakan bahwa metode integral ini adalah sebuah metode yang mengembalikan sebuah fungsi turunan ke fungsi asalnya. Atau orang juga mengatakan bahwa integral ini adalah merupakan anti turunan. Nah, secara definisi atau secara operasional nanti kita akan menggunakan notasi integral adalah seperti ini. Ya, jadi ini yang disebut dengan notasi integral. Berbicara tentang integral, ya, kita bisa mengelompokkan pembahasannya nanti menjadi dua. Yang pertama, integral tak tentu atau infinite integral. Dan yang kedua adalah integral tertentu atau finite integral. Secara sederhana, bahwa hasil integral tak tentu ini, kita akan mendapatkan sebuah fungsi hasil pengintegralan atau dalam bentuk fungsi. Sebaliknya, kalau integral tertentu, hasil pengintegralan yang kita akan lakukan, kita akan mendapatkan sebuah besaran yang menggambarkan besaran sebuah area yang dibatasi oleh batas-batas tertentu atau sebuah luas suatu di bawah kurva normal atau di bawah kurva yang menggambarkan besaran dari integral tertentu. Nah, mari kita coba lihat secara operasional kedua jenis integral ini. Kita mulai dari integral tak tentu. Kalau kita memperhatikan proses pengintegralan sebuah fungsi, ini adalah merupakan pengembalian sebuah fungsi turunan ke fungsi asalnya. Maka kalau kita kembali kepada konsep turunan sebelumnya, kita ketahui bahwa turunan sebuah fungsi ini kita bisa notasikan dengan fx dan x, atau kita juga boleh menulisnya menjadi dy dx. Ketika kita integralkan fungsi turunan ini, berarti kita mengembalikannya ke fungsi asalnya. Sehingga hasil pengintegralan yang kita akan dapatkan nanti adalah fx. Kalau ini adalah f kecil, ini adalah f besar, merupakan fungsi asalnya. Nah, bentuk umum untuk pengintegralan tak tentu ini adalah kita bisa tuliskan begini ya, integral dari fx dx, di mana fx inilah merupakan fungsi turunan. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah merupakan fungsi asal tambahkan dengan k. K ini adalah sebuah bilangan konstanta yang nilainya kita tidak ketahui. Ya, sehingga nanti dalam penulisannya kita selalu menggunakan
simbol K ini dalam menentukan atau menghitung integral dengan metode integral tak tentu. Jadi fx dx ini adalah merupakan turunan, kemudian fx adalah merupakan fungsi asalnya. Nah, fx ini atau f besar x inilah merupakan notasi fungsi asal, dan fx kecil adalah merupakan notasi dari fungsi turunan. Nah, agar lebih paham Anda memahami bagaimana cara pengintegralan sebuah fungsi, berikut ada beberapa kaidah yang akan kita gunakan dalam pengintegralan sebuah fungsi. Yang pertama adalah kaidah fungsi pangkat. Artinya bahwa kalau misalnya sebuah fungsi turunan adalah fx, yaitu merupakan fungsi pangkat, katakan x pangkat n, maka karena integral inilah merupakan proses peningkatan order sebuah fungsi. Dalam mengintegralkan fungsi fx sama dengan x pangkat n adalah kita menambahkan pangkat dari x dengan besaran satu order, ya, berarti n tambah 1, kemudian pangkat yang telah kita tambahkan dan 1 ini nanti menjadi penyebut dari fungsi x ini sendiri. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, bahwa integral dari fx adalah merupakan ya integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1, dan n tambah 1 ini nanti menjadi penyebut dari x tambahkan dengan k. Jadi k inilah merupakan sebuah bilangan konstanta. Oke, agar lebih paham mari kita ambil sebuah contoh soal, misalnya begini. Katakan ada sebuah fungsi turunan adalah fx sama dengan x pangkat 2. Maka berapakah fungsi asalnya? Berarti f besar x-nya berapa? Oke, untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini, maka dalam mengintegralkan fx sama dengan x pangkat 2, hasilnya adalah f besar x, yaitu integral dari x pangkat 2 dx. Karena pangkatnya adalah 2, kita tambahkan dengan 1, sehingga menjadi x pangkat 2 tambah 1. Nah, pangkat dari x ini kita jadikan sebagai penyebutnya, sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 per 3 tambah dengan k. Nah, jadi beginilah cara mencari integral tak tentu dengan metode atau kaidah fungsi pangkat. Kaidah yang kedua adalah kaidah penjumlahan atau pengurangan. Jikalau misalnya fungsi, katakan fungsi hasil turunan adalah merupakan penjumlahan atau pengurangan sebuah fungsi atau dua buah fungsi atau lebih, katakan adalah fx sama dengan vx tambah dengan gx, maka integralnya adalah kita bisa tuliskan yaitu f besar x sama dengan integral dari fungsi fvx dx tambahkan dengan fungsi integral dari fungsi gx dx tambahkan dengan k. Nah, karena kedua buah fungsi yang merupakan fungsi juga, maka kita bisa menerapkan kaidah nomor 1 sebelumnya. Oke, jadi kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Kita ambil sebuah contoh misalnya begini. Diketahui fungsi turunan fx sama dengan 6x kuadrat tambahkan dengan 2x tambahkan dengan 3. Ya, berarti adalah penjumlahan 3 buah-buah fungsi. 3 buah fungsi. Oleh karena itu, maka kalau kita mau mengintegralkan fungsi fx sama dengan 6x kuadrat tambah 2x tambah 3, kita bisa langsung mengintegralkannya kalau Anda sudah paham. Tetapi kalau belum, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini tadi. Oke, kalau kita selesaikan, ya berarti ya fungsi dari fx sama dengan 6x kuadrat, ya tambahkan dengan 2x, tambahkan dengan 3,
kita pecah-pecah dia menjadi integral bagian kecil. Ya, berarti bahwa integral dari 6x kuadrat tambahkan integral dari 2x tambahkan integral dari 3. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi kalau kita integralkan, karena ini merupakan fungsi pangkat, maka kita terapkan kaidah yang pertama tadi. Ya, berarti bahwa pangkat dari x ini adalah 2, kita tambahkan 1. Berarti x pangkat 2 tambah 1, hasil penambahan pangkat dari x ini menjadi penyebutnya. Ya. Oke, berarti kalau kita bagi nanti adalah 6 per 3. Oke, sedangkan ini pangkat adalah 1, ya, kita naikkan menjadi 2, atau pangkat 2. Nah, sebaliknya, inilah konstanta atau bilangan konstanta yang tidak ada variabel x-nya. Ya, sesungguhnya di sini ada variabel x, yaitu variabel x yang berpangkat 0. Karena setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1, jadi sebenarnya ini adalah 3 kali 1. Satunya tidak lazim ditulis, melambangkan x pangkat 0. Nah, karena dia adalah x pangkat 0, ketika kita integralkan, maka hasilnya adalah x pangkat 0 tambah 1. Pangkatnya ini menjadi penyebut dari x, dan selalu ditambahkan dengan k. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita peroleh bahwa ya 6 per 2, 3, x pangkat 3, tambah 2 per 2, x pangkat 2, tambah 3 per 1, x pangkat 1, tambah k. Atau kita bisa sederhanakan menjadi fx sama dengan 2x pangkat 3, tambahkan 2. X pangkat 2, saya ulang, tambahkan x pangkat 2, tambah 3x, tambah k. Nah, inilah hasil penyelesaian dari sebuah fungsi turunan atau pengintegralan sebuah fungsi turunan, fx sama dengan 6x kuadrat, tambah 2x, tambah 3. Selanjutnya, kaidah yang ketiga adalah kaidah substitusi. Yaitu, kalau misalnya sebuah fungsi turunan katakan adalah fx sama dengan u, di mana u inilah merupakan sebuah fungsi gx, maka kalau kita mengintegralkannya, kita bisa jadikan sebagai fungsi u. Berarti bahwa kalau fx adalah u, maka x-nya kita ganti dengan u menjadi fungsi u. Oleh karena itu, ketika kita integralkan fungsi u-nya, maka kita bisa hitung atau kita bisa gunakan formula seperti ini, yaitu integral dari fu du dx kalikan dengan dx, atau integral dari fungsi u du, kalau misalnya kita sederhanakan dx kalikan atau coret dengan dx, tinggal du. Karena ini merupakan integral tak tentu, maka selalu kita tambahkan dengan k. Sehingga hasilnya adalah fu tambah k. Agar lebih paham, kita ambil sebuah contoh begini. Katakan, diketahui sebuah fungsi turunan adalah fx sama dengan 2x kalikan dengan x kuadrat tambah 4. Nah, cara penyelesaian seperti ini bisa dengan dua cara. Pertama, Anda sederhanakan dulu persamaan ini, baru kemudian integralkan dengan kaidah nomor 2 dan 1 sebelumnya. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan kaidah ketiga ini, yaitu menggunakan kaidah substitusi, di mana kita lakukan pemisalan dari fungsi ini. Nah, kita coba terapkan kaidah substitusi dalam menyelesaikan kasus seperti ini. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya, kita lakukan pemisalan. Katakan di dalam kurung ini adalah sebuah fungsi, yaitu fungsi u. Nah, sehingga kalau misalnya di dalam kurung ini adalah fungsi u, kita misalkan u sama dengan x kuadrat tambah 4, karena di dalam rumusnya tadi kita membutuhkan du dx, maka kalau kita turunkan u ini terhadap x, kita dapatkan du dx.
notasinya. Oke, oleh karena itu maka kalau kita hitung berapa besaran du dx adalah turunan x terhadap turunan u terhadap x, maka kita terapkan kaidah turunan sebelumnya sehingga kita bisa peroleh bahwa du dx adalah 2x, penurunan pangkat x ke depan 2 kali x pangkat 2 kurang 1. Nah, sehingga kalau kita hitung berapa besaran dx ini bisa kita cari dengan mengalih silang dx-nya ke atas, 2x-nya ke bawah. Atau dx sama dengan du per 2x. Oke, sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa hasilnya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya, kemudian kita lakukan substitusi tadi, yaitu bahwa karena tadi kita misalkan bahwa dalam kurung itulah merupakan u, maka fungsi turunan tadi adalah fx sama dengan 2x kali u. Ya. Oke, karena kita sudah ketahui bahwa formula untuk mengintegralkan fungsi ini, ya, kita bisa gunakan formula ini adalah integral dari 2x du dx. Ya, jadi kalau dia dalam bentuk masih x karena ada variabel x di sini. Oleh karena itu, maka karena dx tadi kita sudah dapatkan bahwa dx itu sama dengan du per 2x. Maka dx ini kita ganti dengan du per 2x. Nah, kebetulan bahwa 2x ini sama, kita bisa coret karena inilah perkalian. Jadi 2x dengan 2x kita coret, tinggal integral u du, atau kita bisa tulis seperti ini. Karena tidak ada variabel x di sini, maka kita bisa tulis fu. Nah, karena dia adalah fu sudah menjadi dalam variabel u, maka kita bisa integralkan ini dengan menggunakan kaidah nomor 1. Yaitu pangkat u di sini kan 1. Oleh karena itu kita tambahkan menjadi atau tambahkan dengan 1, yaitu u pangkat 1 tambah 1. Pangkat dari u ini jadikan sebagai penyebutnya 1 tambah 1. Dan selalu tambahkan dengan k. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan setengah u pangkat 2 tambah k. Baik. Sampai di sini belum selesai pekerjaan kita. Ya, karena kita tadi sudah memisalkan bahwa u sama dengan 2x pangkat 2 tambah 4, maka u ini kita ganti kembali menjadi x kuadrat tambah 4. Jadi kalau kita ganti nilai u inilah x kuadrat tambah 4, sehingga x-nya atau fu-nya tidak lagi menjadi u, tetapi menjadi fx karena tidak ada variabel u di sini. Nah, jadi begitulah cara penyelesaian untuk metode substitusi. Saudara, setelah kita mempelajari metode integral tak tentu sebelumnya, maka pada bagian ini kita akan mempelajari metode integral tertentu. Nah, integral tak tertentu ini adalah merupakan sebuah metode pengintegralan sebuah fungsi turunan di mana kita menentukan nilai integralnya ini dengan memberikan batasan-batasan nilai untuk variabel bebasnya. Jadi katakan variabel bebasnya adalah x, maka nilai x ini kita berikan batasan-batasan tertentu. Katakan misalnya dari a sampai b. Kalau misalnya ini a-nya adalah 2, b-nya adalah 5, berarti nilai-nilai dari x itu dari 2 sampai 5. Nah, jadi inilah yang disebut dengan integral tertentu. Nah, dari hasil pengintegralan ini nanti, kita akan mendapatkan sebuah besaran nilai. Karena kita memberikan batasan-batasan dari x. Oleh karena itu, maka besaran nilai ini kita bisa jadikan atau merupakan sebuah luas area yang kita bisa lukiskan dari kurva yang kita integralkan tadi atau sebuah fungsi yang kita integralkan tadi.
Jadi kalau tadi fungsi yang kita integralkan adalah y sama dengan fx, ya maka ketika kita lukiskan dia dalam sumbu koordinat, luas di bawah kurvanya itu adalah merupakan nilai integral dengan metode integral tertentu, di mana kita memberikan menentukan rentangan yang kita batasi dari a sampai b. Katakan misalnya dari 2 sampai 5. Maka luas di bawah kurva yang kita lukiskan dari fungsi y sama dengan fx itu tadi, ya itu merupakan luasnya yang kita peroleh dari hasil pengintegralan fungsi itu dengan metode integral tertentu. Nah, luas dari wilayah kurva sebuah fungsi fx yang kita batasi dari a sampai b dengan catatan bahwa a-nya kecil dari b, misalnya dari 2 sampai 5, kita bisa hitung dengan formula seperti ini. Yaitu kita integralkan fungsi fx, ya. Jadi integral fungsi fx dx tentu hasilnya adalah fungsi asalnya sama seperti integral tak tentu sebelumnya. Nah, perbedaannya kalau pada integral tak tentu sebelumnya, batasan-batasan x ini kita tidak tentukan. Sebaliknya, pada integral tertentu, batasan-batasan nilai x kita tentukan dari a sampai b, dari 2 sampai 5, dari 6 sampai 10, dan seterusnya. Oke, oleh karena itu, maka untuk mendapatkan besaran nilai luas wilayah area tadi, kita bisa hitung dengan cara mensubstitusikan nilai x yang kita beri batasan tadi, ya, pada fungsi yang telah kita integralkan. Kalau hasil pengintegralannya adalah f besar x, maka batasannya dari a sampai b. Karena a lebih kecil dari b, maka caranya adalah kita kurangi b dengan a. Oleh karena itu, kita awali dulu dengan mensubstitusikan nilai b ke dalam fungsi hasil integral. Hasil substitusi ini kita akan mendapatkan sebuah besaran nilai. Baru kemudian nilai a substitusikan ke dalam fungsi hasil pengintegralan. Selisih inilah merupakan luas wilayah kurva yang kita sebut sebagai luas area di bawah kurva y sama dengan fx. Nah, jadi inilah metode integral tertentu yang kita maksud. Pemanfaatan nanti di dalam ekonomi tentu banyak, ya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mau menggambarkan surplus konsumen dan surplus produsen, di mana surplus produsen dan konsumen ini merupakan nilai atau selisih besaran, ya, yang menggambarkan kemampuan daya beli konsumen dengan harga pasar yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, selisih ini adalah merupakan luas wilayah kurva yang menggambarkan surplus konsumen. Demikian juga dengan surplus produsen. Ya, jadi, ini nanti salah satu aplikasi integral tertentu ini dalam ekonomi dan bisnis. Oke, jadi karena sudah paham, maka sekarang kita coba lihat cara penggambaran dari fungsi atau hasil pengintegralan tertentu ini tadi, supaya lebih paham. Nah, cara penggambarannya adalah kita lukiskan terlebih dahulu fungsi y sama dengan fx dalam sumbu koordinat. Ya, lebih sederhana dan dalam dua dimensi. Kita lukiskan bentuk kurvanya, ya, bergantung pada bentuk fungsinya. Apakah fungsinya adalah parabolik? Apakah fungsinya adalah hipergeometrik dan lain sebagainya, ya. Oke, katakanlah fungsinya adalah fungsi parabolik. Lalu ada lagi parabola yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah, kira-kira begitu. Oke, jadi setelah kita lukiskan gambar kurvanya, maka kita tetapkan rentangan nilai. Ini langkah yang pertama yang kita harus tetapkan, yaitu rentangan nilai dari variabel x yang membatasi besaran nilai yang akan kita hitung. Katakan dari a sampai b.
ya, kalau contoh bilangannya dari 5 sampai 10, katakan begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, rentangan yang telah kita tetapkan tadi, katakan dari 5 sampai 10, kita membaginya menjadi N sub-rentangan. Nah, N sub-rentangan ini ya terserah mau 10 bagian, mau 5 bagian, ya terserah. Di mana pembagian sub-rentangan yang kita lakukan haruslah sama besar. Ya, oleh karena itu maka kalau misalnya tadi rentangan yang kita dapatkan adalah delta XI, karena nilainya adalah mulai dari X1 sampai dengan X2 atau dari A sampai dengan B, maka nilainya adalah delta XI atau perubahan XI. Nah, perubahan X ini ketika kita bagi ke dalam beberapa bagian sebesar N bagian atau menjadi sub rentangan, maka kita bisa hitungnya juga dengan formulanya. Ya, bahwa karena tadi kita batasi dari A sampai B, di mana A lebih kecil dari B, maka caranya adalah B kurang A. Artinya, itu adalah merupakan konsep delta. Kita bagi dengan N, di mana hasilnya nanti adalah yaitu subrentang pertama atau delta X1, subrentangan 2, delta X2, subrentangan 3, delta X3, sampai dengan subrentangan sampai ke N atau delta N, delta XN. Nah, jadi ini langkah kedua yang kita bisa lakukan. Setelah itu, kita memberikan identitas untuk setiap titik yang membatasi rentangan subrentangan tadi. Misalnya, subrentangan yang pertama, ya katakan tadi ya kita beri rentangan dari 5 sampai 10. Ya, kita bagi sama besar, misalnya satu-satu skala, misalnya begitu. Berarti dari 5 ke 6, inilah subbagian yang pertama. Dari 6 sampai 7, subbagian kedua, subrentangan yang kedua. 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10. Oke, nah setiap subrentangan ini kita berikan nilai titik atau identitas yang membatasi subrentangannya. Misalnya dengan XI, misalnya begitu. Berarti kalau subrentangan yang pertama dari 1 sampai ke 2, berarti X1 sampai X2, X2 sampai X3, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita hitung seluruh atau masing-masing titik yang membatasi subrentangan ini, ya, kita bisa hitungnya dengan cara kita mulai dari yang pertama untuk titik awalnya adalah A. Berarti itu adalah merupakan X0. Karena kita awali dari rentangan yang atau nilai batasan yang terkecil. Ya. Oke, setelah itu maka kita cari rentangan yang kedua. Nah, tentu rentangan yang kedua ini adalah merupakan nilai A-nya kita tambahkan dan delta X. Kemudian, rentangan yang ketiga, X2 adalah tentu nilai A tambah delta X tambah delta X. Karena ini sama-sama delta X, kita jumlahkan menjadi 2 delta X. Seterusnya sampai X3, ya, kita tambahkan menjadi 3 delta X sampai seterusnya. Atau sampai ke N, kita bisa tuliskan bahwa XN sama dengan A tambah N kali delta X. Nah, inilah nilai-nilai dari masing-masing titik yang membatasi subrentangan tadi yang telah kita bagi menjadi beberapa subrentangan. Nah, kalau kita lukiskan dia dalam sumbu koordinat, kurang lebih kurvanya seperti ini. Pertama, bahwa sumbu vertikalnya menunjukkan nilai Y dan sumbu horizontalnya menunjukkan nilai X. Jadi, langkah pertama tadi adalah kita lukiskan terlebih dahulu kurvanya. Katakan kurvanya adalah Y sama dengan Fx, sebuah kurva parabola yang terbuka ke bawah. Kurang lebih seperti kurva warna biru ini. Kemudian, kalau kita mau menghitung berapa luas wilayah kurva di bawah kurva Y sama dengan Fx ini, ya, langkahnya adalah kita tetapkan batasannya dari X sampai X berapa.
Nah, katakan batasan itu adalah dari A sampai B. Ya, X1-nya adalah A, X2-nya adalah B. Begitu. Nah, berapakah luas batasan ini dari ini di? Ya, berarti luas dari ini sampai ke sini. Nah, berapa luasannya? Oke. Tentu kalau kita mau menghitungnya ya kita bagi seluruh rentangan ini tadi menjadi beberapa sub-rentangan. Ya, misalnya delta x1, delta x2, delta x3 sampai dan delta x6. Ya, di mana besaran sub-rentangan ini haruslah sama besar. Dan kemudian yang membatasi sub-rentangan 1 dengan 2 ini tadi nilai dari x. Katakan ini x0, ini x1, x2, x3 dan seterusnya. Ini x6. Nah, itulah cara menentukan nilai secara kurva. Oke, oleh karena itu maka kalau kita hitung berapa luas seluruh di bawah kurva y sama dengan fx tadi untuk rentangan a sampai dengan b, kita bisa menjumlahkan ya nilai subrentangan masing-masing subrentangan tadi. Ya, jadi kalau kita kembali kepada kurva ini tadi ya. Kalau ini adalah subrentangan yang pertama, luasnya berapa? Berarti kan luas ini kita hitung. Ya, luas ini berapa kita hitung satu-satu. Setelah kita dapatkan seluruhnya, maka kita jumlahkan. Inilah yang merupakan luas di bawah kurva y sama dengan fx dari a sampai dengan b. Oke, jadi kita bisa hitungnya dengan seperti ini ya. Fx1 kali delta x1. Ya, jadi kita misalnya menentukan batasan x1-nya berapa, kalikan dan delta x1. Kemudian batasan x2 sampai dengan xn misalnya begitu. Ya, ketika kita jumlahkan maka kita akan mendapatkan jumlah dari fxi kali delta xi di mana i mulai dari 1 sampai dengan n. N inilah banyaknya subbagian yang kita atau subrentangan yang kita lakukan. Kita pecah-pecah rentangan tadi. Oke, karena nilai x inilah merupakan bilangan yang sangat kecil, sama seperti konsep pada turunan sebelumnya, kita anggap bahwa delta x ini adalah merupakan nilai yang sangat kecil atau bahkan mendekati nilai nol, maka ya kita bisa menghitung nilai dari luas di bawah kurva itu tadi dengan menggunakan konsep limit, yaitu bahwa limit dari delta x yang mendekati nilai nol ya adalah jumlah dari perkalian antara fxi dengan delta xi. Nah, ini adalah merupakan konsep dari integral ya, sama seperti ketika kita berbicara turunan sebelumnya. Jadi inilah dxi, dx, ini fx. Di mana kita batasi dari a sampai dengan b. Oke, jadi inilah yang disebut dengan integral tertentu. Dalam operasional nanti kita akan lebih banyak menggunakan beberapa kaidah yang menggambarkan atau memandu kita dalam menghitung nilai integral tertentu. Oleh karena itu, maka pada bagian ini saya akan memperkenalkan beberapa kaidah integral tertentu yang dapat kita gunakan. Yang pertama kita sebut dengan integral fungsi pangkat. Nah, jadi konsep dasarnya tentu mirip atau sama dengan integral tak tentu sebelumnya. Perbedaannya adalah kalau pada integral tak tentu sebelumnya kita mendapatkan hasilnya merupakan sebuah fungsi, fungsi asal yang ditambah dengan k, konstanta yang tidak kita ketahui. Tetapi kalau pada fungsi atau integral tertentu ini, ya nilai yang kita akan dapatkanlah sebuah nilai, besaran nilai tertentu. Karena kita memberikan batasan-batasan dari nilai x itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka untuk mencari integral sebuah fungsi pangkat, maka kita gunakan kaidah nomor pertama ini.
bahwa hasilnya nantilah tentu fungsi fx, yaitu integral dari fx dx dari a sampai b, atau hasilnya adalah fx f besar. Ya, jadi untuk mendapatkan besaran dari nilai hasil integral itu, kita substitusikan nilai b ke dalam fungsi hasil integral, lalu kita kurangkan dengan hasil substitusi nilai a ke dalam hasil fungsi integral. Agar lebih paham, kita ambil sebuah contoh. Katakan misalnya kita punya fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3. Maka pertanyaannya adalah, berapa nilai rentang dari 1 sampai 4? Oke, oleh karena itu untuk menyelesaikannya, ya, pertama kita integralkan terlebih dahulu 4x pangkat 3-nya. Ya, jadi 4x pangkat 3 dx kita integralkan dengan menggunakan kaidah fungsi atau integral fungsi tak tentu sebelumnya. Yaitu kita tambahkan pangkat x-nya dengan 1. Ya, lalu hasil penambahan pangkat dari x ini kita jadikan sebagai penyebutnya. Ya, atau 4 per 3 tambah 1 atau 4 per 4 kan 1. Hasilnya adalah x pangkat 4. Oke, di mana kita beri batas dari 1 sampai 4. Nah, berapa besaran nilai dari rentangannya itu? Kita ganti nilai x itu dengan pertama 4. Lalu kita kurangi dengan, kita ganti x-nya dengan nilai 1. Nah, oleh karena itu maka kalau kita ganti nilai yang kurang lebih seperti ini. Berarti 4 pangkat 4 kurangi dengan 4 pangkat 1. Saya ulang. Cut. Jadi hasilnya adalah fx sama dengan, kita ganti nilai x-nya pertama dengan 4, 4 pangkat 4. Lalu kita ganti dengan x-nya dengan 1, 1 pangkat 4. Ya, sehingga kita bisa peroleh bahwa 4 pangkat 4 ini adalah 256. Nah, sedangkan 1 pangkat 4 adalah 1. Atau 256 kurang 1 sama dengan 255. Nah, beginilah cara mencari nilai integral tertentu, ya. Kalau misalnya kita gunakan kaidah yang pertama. Jadi, nilai hasil pengintegralan fungsi inilah sebuah bilangan, ya, yang menunjukkan besaran luas wilayah kurva y sama dengan fx yang kita beri batas, ya, dari 1 sampai 4, atau luas dari kurva fx sama dengan 4x pangkat 3 yang kita beri batas dari 1 sampai 4 adalah 255. Kaidah yang kedua yang kita akan gunakan dalam integral tertentu ini adalah integral kebalikan. Ya, jadi kalau tadi di dalam kaidah yang pertama kita anggap bahwa a-nya kecil dari b. Bagaimana kalau misalnya b-nya kecil dari a atau kebalikannya? Itu arti dari integral kebalikan. Nah, jika misalnya y sama dengan fx, ya, maka fungsi turunannya, ya, adalah merupakan fungsi turunan, maka nilai integral dari a sampai b, di mana b kecil dari a, karena yang kita hitung adalah luas, maka sesungguhnya luas itu kan tetap dalam interval tertentu. Ya, hanya perbedaannya meletakkan yang mana yang a dan mana yang b. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikannya, maka kita bisa gunakan formula seperti ini. Ya, bahwa fx sama dengan integral dari fx dx yang kita beri batas dari a sampai b adalah minus dari integral fx dx yang kita beri batas b sampai a. Ya, dengan catatan bahwa b-nya kecil dari a. Oke. Kita ambil contoh seperti ini, ya, ya. Angkanya sama dengan yang tadi, hanya kita balikkan rentangannya. Kalau tadi dari 1 sampai 4, kalau ini dari 4 sampai 1. Oke, jadi untuk menyelesaikannya kita gunakan kaidah nomor 2 ini. Nah, kalau kita selesaikan, maka kita akan dapatkan seperti ini, ya, integral min integral dari
4x pangkat 3 dibari batas dari 4 sampai 1 ya, karena nilainya seperti itu. Oke, oleh karena itu kita akan memperoleh nilai integralnya adalah min dari x pangkat 4. Nah, kalau kita substitusikan nilai x-nya dari 4 sampai 1, berarti kan 1 kurang 4. Oke, itu artinya kegunaan minus ini nanti adalah untuk meminimumkan kita memperoleh nilai negatif. Oke, jadi kalau kita substitusikan nilai x-nya, pertama 1, masukkan ke x, ganti nilai x-nya, berarti min 1 ya, atau kita keluarkan dulu minnya, yaitu 1 pangkat 4. Kemudian kita kurangi dengan 4 pangkat 4. Ya, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita kali dan minus, kita akan memperoleh besaran dari integralnya adalah 255. Kaidah yang terakhir adalah kaidah integral penjumlahan dan pengurangan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita punya sebuah fungsi turunan, di mana fungsi itu adalah merupakan penjumlahan atau pengurangan dua buah atau lebih fungsi lainnya. Maka kalau kita integralkan dengan diberi batas dari A sampai B, di mana B lebih besar dari A, maka kita hitung nilainya adalah seperti ini. Ya, kurang lebih seperti kaidah pada integral tak tentu sebelumnya. Sekali lagi perbedaannya adalah kalau integral tak tentu sebelumnya, ya, tidak ada batasan nilai x-nya. Sedangkan kalau pada integral tertentu, nilai x-nya ditentukan batasan-batasannya. Sebagai contoh, ada misalkan sebuah fungsi turunan adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Maka pertanyaannya adalah berapa nilai integral fungsi ini kalau misalnya nilai rentangnya dari 2 sampai ke 5. Maka untuk menjawabnya, pertama kita harus integralkan dulu fungsi ini menggunakan kaidah yang kita pelajari pada integral tak tentu sebelumnya, yaitu integral dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 yang kita batasi dari 2 sampai 5 nilai x-nya. Kita integralkan x kuadrat ini adalah 1/3 x pangkat 3. Integral dari 2x adalah 2/2 x kuadrat. Kemudian integral dari min 3 adalah min 3/1 x pangkat 1. Oke, kalau sudah kita integralkan atau hasil yang kita sederhanakan adalah 1/3 x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 3x. Kita batasi nilai x ya dari 2 sampai 5. Atau kita substitusikan nilai x-nya ke dalam persamaan ini sebesar 5. Kemudian kita kurangi dengan substitusi nilai x-nya dengan 2. Oke, kalau kita ganti nilai x-nya dengan 5, maka kita akan peroleh yaitu ini. Ya, jadi ganti x-nya dengan 5, 5 pangkat 3, 5 pangkat 2, dan 3 kali 5. Kemudian ganti nilai x-nya dengan 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, dan 3 kali 2. Atau kalau kita sederhanakan ya bahwa 5 pangkat 3 ini 125 bagi 3, 5 kuadrat ini 25, min 3 kali 5 adalah min 15. Kemudian 2 pangkat 3 8 per 3, kemudian 2 pangkat 2 adalah 4, dan 3 kali 2 adalah 6. Oke, kalau kita kumpulkan, maka atau sederhanakan 25 kurang 15 adalah 10, dan 4 tak kurang 6 adalah min 2. Karena sebenarnya tanda minus, maka penyederhanaannya adalah 125 tambah 3 per 3 tambah 10 kurangi 8 per 3 tambah 2 karena min kali min adalah positif. Oke, kemudian 10 tambah 2 adalah 12. Karena sudah sama penyebutnya 3, maka 125 ini bisa dikurangi dengan 8 adalah sebesar 117 per 3. Nah, 117 per 3 ini adalah sebesar 39. Kalau kita tambah dengan 12, hasilnya adalah
51. Jadi beginilah cara penggunaan atau menghitung nilai integral sebuah fungsi tertentu, yaitu menggunakan tiga kaidah yang kita pelajari. Dengan demikian, materi pembelajaran kita tentang integral fungsi pada hari ini, yaitu integral tak tentu dan integral tertentu, bisa kita cukupkan sampai di sini, dan minggu depan kita akan mempelajari penerapannya dalam ekonomi dan bisnis.